Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Robi Gumelar. Kali ini saya akan berbagi cara mengikat tali sepatu bola supaya tidak mudah lepas ketika digunakan untuk bermain sepak bola. Oke, sebelum lanjut ke caranya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, baik, langsung saja kita ke cara mengikat tali sepatu sepak bola agar tidak mudah lepas ketika digunakan bermain sepak bola. Nah, di sini saya sudah menggunakan sepatu bola ya. Untuk langkah pertama yaitu teman-teman mulai mengencangkan tali sepatunya dari bagian depan sampai ke belakang sesuai dengan kenyamanan pada kaki teman-teman ya. Jadi jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu longgar ya, disesuaikan saja. Nah, kemudian setelah seperti ini teman-teman ikat dengan cara seperti ini ya, cukup satu kali. Kemudian teman-teman buat simpul hidup ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bikin simpul hidup satu lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah membuat dua simpul hidup seperti ini, teman-teman tinggal membuat simpul mati satu kali lagi. Nah, ini langkah terakhir. Ya. Cara ini sudah terbukti ya, saya gunakan dalam bermain sepak bola tidak lepas selama pertandingan berlangsung. Oke, kita coba di satu bagian lagi. Pertama kita kencangkan terlebih dahulu tali sepatu dari bagian depan sampai belakang, disesuaikan, jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu longgar. Kemudian teman-teman buat ikatan seperti ini, kemudian buat simpul hidup, ya, kemudian buat simpul hidup lagi satu lagi. Ya, setelah dua-duanya membuat simpul hidup, kemudian teman-teman buat simpul mati satu kali. Nah, seperti ini. Ini udah jadi. Saya jamin jika teman-teman menggunakan cara ini selama pertandingan berlangsung, tali sepatunya tidak akan mudah lepas ya, karena ini sudah terbukti saya gunakan selama bermain sepak bola. Untuk membukanya juga ini sangat mudah sekali ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita buka terlebih dahulu simpul mati yang terakhir, kemudian tarik dua simpul hidupnya dan sepertinya kita longgarkan seperti ini. Kita akan buka satu bagian lagi. Oke, kemudian kita tarik simpul hidup yang tadi. Nah, dan ini sangat mudah sekali ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini mengenai cara mengikat tali sepatu sepak bola. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Silahkan barangkali ada kritik atau saran yang dapat membangun terhadap channel ini, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.